Pagi hari ini saya akan merilis kejadian tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi di Branson School Indonesia yang terletak di wilayah Depok, ya, Cimanggis. Tadi malam setelah kita naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI, tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Itu kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari dinas perizinan yang terkait dengan sekolahnya. Saya nanti akan melakukan penyidikan ke depan. Untuk perlawanan tidak ada. Tapi memang namanya yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat, ya, tapi tetap kita bawa ke kantor, kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak tadi malam hingga saat ini sudah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu, ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya.